Sementara itu, jenazah instruktur penerbang Pulu Darmawan yang menjadi korban insiden jatuhnya pesawat latih di Jalan BSD Grand Boulevard Serpong, Tangerang Selatan, tiba di rumah duka di Dusun Jetis, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan almarhum. Isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga menyelimuti saat jenazah Kapten Pilot Pulu Darmawan, instruktur penerbang yang menjadi korban pesawat latih Tex-6 yang jatuh di BSD Tangerang Selatan. Sebelum dimakamkan, jenazah Pulu Darmawan disolatkan di rumah duka di Dusun Cetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang. Meninggalnya Pulu Darmawan menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekat almarhum. Salah satunya kerabat dekat satu klub penerbangan yaitu Indonesian Flying Club IFC, Komjen Pol Purnawirawan Nanang Soekarna yang juga mantan Wakapolri. Sosok Kapten Pulu di mata klubnya merupakan sosok yang sangat profesional di bidang penerbangan. Ya, kebetulan kami dari klubnya IFC, Indonesian Flying Club, satu klub dengan almarhum. Beliau tentunya sangat profesional di bidangnya dan bergabung dengan Indonesian Flying Club selama ini sangat mendukung program-program. Bahkan beliau rencana berangkat kemarin itu adalah ke Tanjung Lesung, dari Pulau Cabe Tanjung Lesung dan kembali Tanjung Lesung. Tidak ada masalah apa-apa. Tapi sampai di Curug, cuacanya hujan deras, kemudian ada trouble. Kendati demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KNKT guna melakukan investigasi jatuhnya pesawat latih Tec-6 P2006T di BSD Tangerang Selatan. Dari Kabupaten Semarang, Andi Kusuma, iNews, melaporkan.